Leo Roli Karnando, Daniel Martin kembali berjuang di nomor perorangan Asian Games 2022. Setelah sebelumnya gagal menambah poin untuk Indonesia di nomor beregu putra kala berhadapan dengan Korea Selatan di babak quarter final. Kali ini, lawan Leo Daniel bukanlah lawan tangguh. Leong Iok Chong Fong Kok Weng asal Macau. Pasangan peringkat 456 dunia untuk kali pertama bertemu pasangan Indonesia yang kini menempati peringkat 11 dunia. Di atas kertas kekuatan Leo Daniel jauh di atas wakil Macau ini. Jam terbang mereka juga sudah sangat banyak. So, sejatinya Leo Daniel lah yang memiliki kans besar untuk memenangkan pertandingan. Namun yang namanya pertandingan, segalanya bisa terjadi, termasuk dikalahkan oleh pasangan dengan peringkat ratusan. Sama halnya ketika Leo Daniel tak mampu keluar dari tekanan pasangan non-unggulan Korea Selatan di nomor beregu putra yang lalu. Mereka kalah 2 game langsung dari Kim Won-ho Na Sung-seong yang sudah jelas rankingnya jauh, yakni 332 dunia. Maka sangat harus berhati-hati untuk tak lagi lengah menghadapi lawan non-unggulan. Terbukti, Leo Daniel pun bisa kalah dengan segudang pengalaman dan prestasinya. Nah, di nomor perorangan Asian Games 2022, sanggupkah Leo Daniel mengembalikan kepercayaan BL Tanah Air bahwa mereka benar-benar sudah bangkit? Mari kita nantikan.